Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Darwin Layang-Layang. Nah ini teman-teman, saya sudah membuat layangan cotek pengambun. Saya desain itu rahasianya menurut channel kami itu di kakinya kawan-kawan. Jadi saya buat kakinya itu lebih kecil dari badannya. Jadi anginnya itu akan masuk ke badannya. Jadi badannya yang lebih menopang anginnya. Dan niscaya biasanya kalau sudah begini bentuknya terbangnya akan tinggi teman-teman. Nah teman-teman sekalian, ini saya lampirkan ukurannya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, terus pantau ya. Halo guys, balik lagi di channel Darwin Layang-Layang. Kali ini kita bakalan tes terbang layangan sapi. Sesapi. Atau cotek pengambun. Selamat menyaksikan. Jangan lupa klik tombol merah. Oke, Selamat menyaksikan. Sip. Demikianlah tes terbang layangan cotek pengambun atau sesapi ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan teman-teman bisa komen dan saran-saran ataupun request. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.